Vinicius Junior kembali jadi korban rasisme dalam laga lanjutan pertandingan La Liga. Vinicius menjadi target serangan rasialisme dari fans saat Madrid mengalami kekalahan 0-1 di kandang Valencia. Teriakan rasisme terus terdengar dari supporter Valencia. Vinicius sempat protes ke wasit soal hinaan yang dialaminya. Wasit Ricardo de Burgos kemudian menjalankan protokol anti-rasisme dengan memperingatkan fans bahwa pertandingan akan dihentikan jika serangan rasialisme terus terjadi. Keributan kemudian terjadi di penghujung laga, yang melibatkan Vinicius dan beberapa pemain Valencia. Vinicius kemudian dikartu merah oleh wasit karena dinilai melakukan tindakan agresif. Usai pertandingan, Vinicius mengunggah komentar pedas di media sosialnya. Pemain berusia 22 tahun itu menyebut rasisme menjadi hal yang wajar yang terjadi di La Liga.